dihitung dari Pancoran. Oh, dari Pancoran. Dari Cikampek. Cikampek itu kilometernya 72. Oh, gitu ya. Ini keterangan lagi itu. Berarti 0 km yang ditempuh yang sampai sekarang itu sebetulnya dari Pancoran. Ini Pak sopirnya sendiri yang bercerita. Nah, ini wawasan baru untuk kita yang biasa memakai jalur tol itu sekarang bisa membaca dengan keterangan ini. Jadi 0 km yang tertulis di sini itu berasal dari Pancoran untuk pengukuran jaraknya. Ini jalan nyata di gedung DPR. Terima kasih. Ini jalan apa? Mabes Polri di sini. Lihat suasana malam. Kupu-kupu malam, Pak. Enggak ada kupu-kupu malam sih. Inilah. Jalannya bagus, infrastrukturnya bagus, tapi lek macet ya padha ae. Pak, iki sing jembatan ngene lho, Pak. Di sini merupakan pusat kantor semua permintaan yang ada di Indonesia. Ini Bank Mandiri pusatnya ya di sini. BSI ini, Bank Syariah Indonesia ini. Tentunya di sini. Nobu Bank, nggak tahu ya. Ini gedung-gedungnya. Oh, Tokopedia. Sudah mulai lancar. Oh, itu ada bis Transjakarta itu lewat. Video enggak? Nih, Transjakarta. Ini yang enggak ada di Malang. Stasiunnya busway di sini, koridornya busway.
sakit ya? Karena di Jakarta. Kalau malam itu lampu. Ini gedung Dijen Pajak ini. Ya ini. Gedungnya Bu Sri itu di sini ya. Yang sekarang mungkin kasusnya nggak tahu itu. Sudah selesai apa belum? Dijen Pajak. Ini di sini. Nah, ini Kementerian Investasi ya, BKM. Wah, dekat kan ya. Dekat dengan Kementerian Pajak mana? Oh, Videotronnya itu besar. Karena cintaku. Videotronnya besar ini, depannya Kementerian Investasi ini. Berapa itu diinvestasikan untuk bikin Videotron ya? Ini gedung Telkom. Jadi tetap di jalur utama di pusat Jakarta ini, di jalan Gatot Subroto ini. Macet. Nah, ini sudah mulai lancar ini. Trans7 ada di sini. Nek, jaga di sini. Yo, masuk. Nah, ini Trans7 ya, ketemunya di sini. Masih di jalur utama di Jalan Gatot Subroto. Megapeng juga ini, karena ini memang punya Bapak Faisal Tanjung ya. Megapeng ini Trans Corporation. Nomor Puri Hotel. Jalur atas ya. Ini ada 3 tingkat jalan di sini. Karena saya ingin untuk mengurai kemacetan jadi seperti ini. Sepertinya kota-kota besar seperti Surabaya naik kelas seperti ini. Yang bawah macet. Dari pipa jarak Tol Kuningan. Kuningan ini. Lancar ini. Alhamdulillah. Alang Cawang. Coba. Aduh. Apa kasihnya? Aplikasi terlihat. Sambil pemeriksaan aplikasinya. Nasib barat nih tadi. Ini sudah masuk nih. Cawang, daerah Tebet, nah, Tebet, dan mulai.
meninggalkan pusat. Tapi gedung-gedung cagar langitnya masih banyak di sini. Nah, betul, nah,
Murah sih. Jarak yang ditempuh. Nah, ini kalau didetailkan seperti itu. Nah, ini misalnya ini 629. Nah, ini kalau dihitung nanti, nah ini ya mulai 630. 631 ya. Tulisannya 630. Nah, ini 2. Ini yang kedua. 630 yang kedua. Yang ketiga 6.